Lumayan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga saya di Bandung. Sesuai apa yang saya katakan di video kemarin, saya mau nanam stroberi. Terus mau pangkasin si tanaman bengkoang ini. Dan nanti kita panen aja si ubi jalar ini. Tapi sebelum saya lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Kita tanam dulu stroberinya. Ini saya mau potong dulu si anakan stroberinya. Bentar, takut salah potong. Bismillahirrahmanirrahim. Ini anakan stroberinya udah dipotong semua dan ternyata ini ada yang merah. Lumayan. Saya mau ambil dulu anakannya. Kita siap tanam di polybag yang ukurannya nggak terlalu besar. Nah teman-teman, ini si anakan stroberinya udah dipotong, udah dibawa ke tengah juga, dan sekarang saya mau langsung tanam. Disimak terus videonya ya teman-teman. Kita langsung tanam aja teman-teman. Sulur atau anakan stroberi, ditusuk satenya, dilepas. Itu media si sulurnya, banyakin sekam kayak gini. Oh, akarnya udah gondrong-gondrong. Lanjut. Banyak. Si stroberinya udah beres ditanam semua. Mau disiram dulu, habis disiram mau disimpan di tempat yang teduh. Sekarang saya mau lanjutin lagi berkebunnya, mau pangkas tanaman bengkoang sama mau panen ubi jalar. Jadi teman-teman ikutin terus videonya. Ini tanaman bengkoang umurnya berapa bulan ya teman-teman, saya sendiri lupa, nggak ingat. Tapi waktu pas pindah tanam, teman-teman mungkin yang selalu ngikutin tahu videonya. Ini udah merambat menjalar ke media rambatan anggur. Jadi sekarang saya mau pangkas dulu. Ntar kita cari dulu pangkasnya di mana. Ini sempat ada yang nanyain waktu saya panen bengkoang, kenapa sih tanaman bengkoangnya pendek banget. Iya, karena dipotong, karena dipangkas. Di sini kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dipangkas supaya si tanaman bengkoangnya, buah yang di bawahnya, umbi mungkin ya, bukan buah, bisa berkembang biar ada umbinya. Nih, jadi pendek kayak gini. Ini daun yang kuning-kuningnya buang aja. Bengkoang lumayan cepat beberapa bulan. Waktu itu kalau nggak salah mau 3 bulan ya teman-teman udah bisa dipanen. Ini biarin aja kayak gini. Nanti kita lihat 1 bulan ke depan si bengkoangnya sudah sebesar apa. Saya mau lanjut mau panen si ubi jalar yang ditanam di dalam pot putih. Ini nggak tahu ada umbinya apa enggak. Terakhir dicek itu ada umbinya kecil-kecil. Tapi ini masuk lagi musim hujannya belum beres-beres ternyata. Saya pikir mau musim panas, ternyata masih hujan. Jadi teman-teman,
Langsung aja yuk kita panen aja si ubi jalarnya. Ini si ubinya daunnya banyak yang bolong-bolong. Gak tahu ulet apa kumbang yang biasa makanin daun. Ubi kamu tuh ada enggak sih? Semoga aja ubinya lebih besar daripada yang kemarin ditanam di karung. Tapi gak berharap banyak karena musim hujannya lumayan deras sekali dan kebun ini gak ada naungan. Otomatis si airnya banyak yang turun ke media tanam. Nah, ini untuk ubinya. Kita lihat-lihat dulu pakai tangan kali ya. Ubi, ternyata ada teman-teman misi ubinya. Ini ubi yang setiap hari diguyur hujan. Mana lagi? Kok nggak kelihatan? Oh, ini ketinggalan, belum dipotong. Kayaknya biar lebih cepat panen ubinya, kita balikin aja potnya ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ntar kita lihat ubinya ada berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Dipukul-pukul dulu biar gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, nih bagian bawahnya emang waktu pertama kali saya berkebun suka dikasih styrofoam supaya airnya bisa keluar. Ini akar-akarnya sampai bawah. Kita cari ubinya. Tadi ubinya di atas ya. Aduh, lumayan berat ini. Balikin ya. Allahu Akbar. Gini aja pelan-pelan. Nah, nih. Wow, alhamdulillah teman-teman, ubinya lumayan. Walaupun diguyur hujan ternyata masih ada ubinya. Ternyata ubinya disimpan selama 1 bulan membesar ya. Nih, banyak binatang-binatang tanah. Mana lagi? Oh, ntar kita pisahin dulu ya si ubinya. Nih, nanti mungkin musim panas ya, pengen nyobain. Oh, kalau enggak sekarang-sekarang mungkin ya. Jadi pas musim panas si tanaman ubinya udah agak gedean. Tapi ubinya ubi cilembu. Ntar nyari dulu si ubi cilembunya. Nah, teman-teman, nih. Alhamdulillah ada ubinya. Ubinya lumayan gede-gede. Ntar biar gak putus. Maaf ya teman-teman, kalau kameranya ke kiri ke kanan ke kiri ke kanan, nggak fokus satu titik. Lagi nyari ubi nih. Bahagia ya nanam ubi, dapat ubi walaupun nggak banyak. Ini hasil nanam ubi di dalam pot, nggak jumbo-jumbo kayak di tanah juga sih. Tapi dapat segini tuh bahagia. Nih, ada yang gedenya ternyata. Dari 3 pohon yang ditanam di pot, lumayan dapat segini, teman-teman. Alhamdulillah, enggak jong. Saya mau bawa dulu. Mau cuci dulu. Nah, teman-teman, ini penampakan ubinya yang udah dicuci. Dan ini ada yang ukurannya besar, 2 biji, lumayan. Walaupun diguyur hujan, ternyata disimpan lagi selama 1 bulan mungkin ya.
dari panen ubi yang waktu itu di dalam karung atau lebih. Nggak tahu ya teman-teman, kayaknya lebih deh. Ini lumayan lah ya teman-teman, ada hasilnya. Dan ini waktu dicobain direbus nggak ada rasanya, hambar, nggak manis. Jadi waktu itu yang pertama kali dipanen di dalam karung dibikin candil. Nah ini kayaknya digoreng mungkin ya. Ntar cobain rasanya kalau digoreng ada manis-manisnya apa enggak. Soalnya diguyur terus hujan, jadi enggak ada rasanya teman-teman. Nah teman-teman, tadi di awal video udah nanam stroberi, terus udah pangkas si tanaman bengkoang supaya ada umbinya. Dan barusan panen ubi, alhamdulillah dapat segini, ada yang besar-besar. Dan untuk video selanjutnya saya mau panen sayuran warna-warni. Jadi teman-teman sampai jumpa di video berikutnya. Dah.